Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Breaking News Poskota bersama saya Nitis Hawaro. Selebgram Laura Anna meninggal dunia. Laura yang tengah memperjuangkan keadilan untuknya menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-21 tahun. Selebgram Laura Anna dikabarkan meninggal dunia setelah sebelumnya sempat lumpuh akibat mengalami kecelakaan mobil. Kabar meninggalnya Laura dikonfirmasi langsung oleh produser dan penulis lagu, yakni Aan Story di akun Instagram pribadinya pada Rabu siang. Dalam postingannya, Aan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berpulang ke Rahmatullah adik dan juga sahabat kami, Eden Lee Laura Anna. Sebelumnya, selebgram Laura Anna memberikan tanggapan soal penahanan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad, atas dugaan kasus kecelakaan lalu lintas. Laura pun menjelaskan alasan dirinya menyeret Gaga Muhammad ke jalur hukum. Dia menyebut, Gaga tak memiliki etiket baik untuk meminta maaf atau bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Laura mengatakan pihaknya telah melayangkan 5 kali somasi, namun Gaga enggan bergeming. Demikian Breaking News Poskota. Saya Niti Sawaro bersama tim redaksi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.